yuk Ina. Nanti. Beli ya Takje, jangan sampai kehabisan. Bantu-bantu orang tuanya kok enggak. Tiap hari kok disana cuma rebahan, tidur. Kayak teman-teman yang kan rumah itu loh, anak-anaknya puasa-puasa itu ya tetap kerja, enggak kayak kamu. Kamu itu loh ya, puasa kan dijadikan alasan lemes lah, apalah. Kamu itu ya, nyamu-nyamu sana. Udah tahu rumahnya juga kotor, malah lemes-lemesan kayak gitu. Kamu tuh ya mau jadi apa? Kamu tuh udah gede, bantu-bantu bersihin rumah kayak gitu loh. Orang puasa-puasa kok mau jadiin alasan. Ya udah sana, anaknya Tante Tompel diadopsi aja. Jajane. Ya yuk, bentar, tak ambil tas dulu. Oh, kemana tuh, Mang? Aku mau jalan-jalan dulu sama Tante Marni. Terus takjilnya? Ini nanti beli ya takjil, jangan sampai kehabisan. Beli, nanti beli aja. Ya, kamu ya. Itu ya, puasa-puasa, lemes. Sana nyapu dulu tuh. Disapu-sapu dulu sana. Ah, males ah. Disapu-sapu dulu, kan ya. Tel. Punya anak kok. A few moments later. Tinggal airnya mau enggak? Kalau mau tak bungkusin, kalau enggak mau ya udah. Enggak ada sebuah, Om. Enggak ada, udah habis dari tadi. Ini apa ini? Itu apa? Ini tinggal daun-daun doang. Itu apa? Mau daun. Enggak mau. Udah habis, udah. Ya udah, Mbak cari yang lain deh. Iya, cari sana masih banyak kayaknya.